Fama syaitu mongkong pelatu sopa ingsun wa ana hali utai ingsun iku aku lu ngucap sopa ingsun Abu Hamzah Al-Khorasani. Aha buka anudi ilaikan ladhi uhfi wasirriya yudima yakulahu torfi nahani hayani minka an antuman hawa wa ahnaitani bil fahmi minka anil kasfi taraktafta fi amri fabdaita syahidi ila ghaibi wal lutfu yudraku bil lutfi tara'aitani bil ghaibi hatta ka'annahma tubashiruni bil ghaibi annaka fil kafi araka wa bi min haibatila kawashatun fatu'nisuni bil lutfi minka wa bil afi wa tahya muhibban anta fil hubbi hasbuhu wa da'ajabun qawlul hayati ma'al hasbi ahabuka mati'aki ing siro opo an ubdi yento mertilaki ing sun ilaika maring siro anladi ing perkoro ufi kang nyamarake sopo ing sun wasiri hane utawi siri siri niku anggota batin yang terkat anggota hati yang terdalam. Ya, sorok bahasanya aja biasanya hati yang paling dalam. Yuk diiku mertelake opo sirri ma ing perkara yakulu kang ngucap lahu maring ma opo turfi peningal ingsun nahani nyegah ing ingsun opo hayati isin ingsun mingka datang panjenengan ya Allah an aktuma yentong petaje sapa ingsun al hawa ing seneng wa ahnaitani lanyugihake panjenengan ing ingsun bil fahmi kelawan kepahaman mingka sange panjenengan ya Allah anil kasfi saking buka perkara sing ora jelas taraktofta melasi panjenengan ya Allah fi amri ing dalam perkara ingsun fa adaita mongko nglairake ingsun fa adaitu mongko nglairake ingsun syahidi ing hadir ingsun fa'abdaita moko lahirake panjenengan ya Allah syahidi ing hadir ingsun ila ghaibi maring ghaib ingsun wa lutfu hadir utawi sifat welas Allah iku yudraku dinten apa lak lutfu bilutfi kelawan sifat welasi menungso taro eta ningali panjenengan ya Allah lima ring insun bil ghaibi klan perkara sing samar hatta ka'annama saenggo sak temene perkara tubasyiruni kang bebungah panjenengan ya Allah ing insun bil ghaibi kelawan perkara sing samar iku annaka saat temani panjenengan ya Allah iku fil khafi indara nyegah perkorokan bahaya aro kawro ingsun ing panjenengan ya Allah wabilan iku tetap kedua ingsun min haibati saking wedi ingsun laka datang panjenengan ya Allah wasyatun utain gersah fatu nisuni mongko nyeneng-nyeneng panjenengan ya Allah ing ingsun
Bilutfi kelawan sifat welas mingka saya panjenengan. Wabil atfi lan tegesis kelawan sifat welas. Watak watuhi lan nguripake panjenengan. Muhibban ing wong kang seneng dateng panjenengan. Anta utai panjenengan ya Allah fil hubbi ing dalam sifat demen. Iku hasbu matani muhibban. Wada utai kiki watuhi ajabun utawi perkara sing gunake. Qaulun hayai utawi anane urip iku ma'al hasfi. Iku ma'al hasfi sartane napa nggih sartane hasfi sartane niku wau mateni. Jadi ini ungkapan syairane Syekh sinten wingi Abu Hamzah Al-Khorasan sing kejegur sumur terus iso samet mergo singo wingi lak ngono ta niku. Akhire niki aha buka aku di ilaika alladhi ufi. Aku niku janjane wedi nek panjenengan niku ngetokake perkara sing medeni. Nah perkara sing medeni kene niku napa sing singo. Janjane iki ya wedi sampe anjal lumrahe singo niku nggih brakon nyokon. Tapi wasir yukti maya kulau torfi. Justru siriku atiku sing paling dalam itu bisa memperlihatkan apa yang aku lihat. Nah, sing bisa mengatakan apa yang aku lihat sing tak delok niku nggih nyatane napa? Justru singa sing medeni mau justru malah nyelametake aku. Jadi ini aku hanya bisa berkata lewat hati. Oh, ternyata tidak seperti yang aku bayangkan. Nek ono singo sing dudah sumur di mana aku di dalam sumur tadi mesti nih pengen nerekam aku tapi nyatane ora. Nah, kadang-kadang yang urip niki wong sing jengkelake awake dhewe kadang-kadang di satu saat malah nulung awake dhewe sing kita benci ya. Sing kita benci, sing kita jauhi yang kadang-kadang malah menjadi penolong kita. Kalau film-film itu kukira lawan ternyata teman. Kukira teman ternyata lawan. Ya kayak Pak Khairun karo Kang Yatno. Kita kira teman ternyata lawan. Ya. Sampai nengengan tidak berkesudahan. Kita emesan sebuah permutan. Nahani hayai minka an aktuman hawa. Aku pulang di isi tenanan datang panjang kok sampai aku orang ngungkapake kesenanganku ini. Jadi ini an aktuman hawa maknanya orang ngungkapake kesenangan. Maknanya Syekh Abu Hamzah kan seneng mergo selamat saking sumur. Meskipun sing nyelametake mau perkara sing medeni iku sino. Dadi nek isin nek gak nganti bungahku iso selamet saka sumur iku gak tak ungkapno. Ya tak ungkapno tak ketok-ketokno. Wa ahne tani bil fahmi minka anil kasfi. Tapi aku tak mampu untuk menguak ini semua. Apa rahasianya? Kok iso ngene iki lho? Kok iso kewan singo malah sinyelametake aku sedangkan menungso sing malu ning dhuwur sumur iku malah ngurugi. Apa dibalik ini semua? Talat toftafi amri fa'addata syaiti ila ghalibi. Ini semua gara-gara engkau telah memelasi melasi ini kalau bahasa ini sana mesahati no ya wawas. Ini gara-gara engkau telah mengkasihani aku sehingga fa'adeta syaiti ila ghaibi
Engkau pun telah memperlihatkan kesaksianku akan kehebatanku. Aku iso weruh, kula iso weruh keagungane panjenengan, iso ngeroso hoibi maknane ketidakmampuan kula dhewe. Orang ngandal awakku dhewe, wis ora ngandal makhluk. Dengan ini kula sadar betul akan kehebatan jenengan. Wa lutfu yutroku bilutfi. Dan sifat lembute panjenengan, welas asih panjenengan niku hanya bisa diketahui, bisa didapati dengan kelembutan hati. Wong iso ngrasakake sifat welas Allah nek pancen dhewe juga punya welas asih. Wong iso ngrasakake agunge Allah nek dhewe juga punya rasa mengagungkan. Tarataini bil ghaibi hatta ka'anna ma tubashshiruni bil ghaibi annaka fil kahfi. Engkau telah memperlihatkan kepadaku akan hal-hal yang samar, sehingga seakan-akan engkau memberikan kabar gembira padaku melalui hal yang tidak jelas, bahwasanya engkau telah melindungiku dari hal-hal yang membahayakan. Araka wa bi min hebati laka wahsyah. Aku lihat Araka, aku lihat bahwasanya engkau dengan sebab kehebatan engkau ya Allah, aku gersah, saya gersah, saya tidak bisa nututi, saya seperti berkomitmen piye waktu nisuni bilut femin kau pinatwi. Tapi kebingungan, wasah kebingunganku, kegundahanku itu bisa sirna gara-gara engkau menggembirakan, memberikan kegembiraanku padaku dengan sifat lembutmu, belas kasihmu. Watu ya muhibban anta fi hubbi hasfu wada ajabun qonul hayai ma'al hasfi. Kau telah menghidupkan orang yang mencintaimu dengan cinta yang bisa membunuh. Kadang cinta iso mati kita niku. Cinta iso mati nek ora iso sadar meneh. Ora iso sadar meneh ya ora iso semangat meneh uripe. Ya. Ya ra bahar. Cinta itu bisa mem sebingi semangat saiki kelembrak. Nah itu maknanya mungkin sebingi uripe bunuh diri karena cinta juga urip semangat karena cinta. Jadi cinta itu bisa membangkitkan juga bisa menghancurkan. Lo nek wis hancur gara-gara cinta itu harus disadarkan. Ya. Wa da'ajabun kun hayai hayati ma'al hasfi. Wah, jan-jan Kok iso ini aja pun kok iso ya. Cora awak ini bahasanya kok iso ya. Konun hayang ma'al aswi. Urip tapi mati. Mana urip mati gara-gara cinta ini gue ya. Kita urip, jasate urip, tapi semangatnya mati. Nah cinta tidak terbalas kan. Asapa ini benar lah ngalami. Saya dan semua ini sudah ngalami semua. Cinta kepada makhluk ngalami, cinta kepada Gusti Allah ya ngono kuwi bakal ngalami. Ku nek wis kadung cinta kepada Allah, la niku kabeh lu wis kabeh. Wis pokoke niku enggak gairah. Dengan dunia enggak gairah, dengan cewek enggak gairah kecuali ayu. Nah, ayu beda meneh. Lha wong kok karo cewek ayu kok ora gairah ya swira. Jangan cepat tangan dulu menek rayu waktu ya. Repot, repot. Kalau cewek telung puluh itu ya mau supaya selain medu tur ayu, tur kupi, jadu ayu kupi. Suila di jaluk isopo, ditakon isopo Hudzaifah Al-Mur'asi atau Al-Mur'isi. Waqad khadarna teman-teman ladeni sapa Hudzaifah Ibrahim bin Adhab. Ing Ibrahim bin Adhab wasah baunan sandrine Ibrahim bin Adhab. Faqila maqad nuni ditakwatake lan maring Hudzaifah.
ma iku apa ajabu, ma ute apa iku ajabu gumunake apa ma, ma ing perkara ajabu kang gumunake apa ma, ma ing perkara ra'aita kang weruh sapa sira minhu saking Ibrahim. Faqala mongkon din jawab sapa Hudzaifah, bapena netepi ingsun Hudzaifah fitari kimat katal karoma indanen dalan Mekah, dalan sing nuju Mekah sing mulya harosaha mugo-mugo ngreksoha ing Mekah sapa Allah Gusti Allah ayaman ing dalam pira-pira dina lam najib hale ora nemu kita ta'aman ing panganan. Summa takhona mengkonuli melebut kita al-Kufata ing negara Kufah. Kufah berarti ngerti Irak maupun Iran. Iran ya Basrah. Ayo bersebelahan. Ora Irak, Irak, Iran itu Kufah kan Basrah. Koyoke bener bersama podo Iraki mana bukan sama, nggak sama dari Sarabi orang orang jangli rakati ya meter bester rakati kalau tekan aku panggaran ya tadi gulup rakati mau tadi gulup undir tidak payu mau lekuan tu orang lebih dari larai matang ni. Candi rejuk lo ngerti ya, jadi cakap pun candi rejuk. Terus pengen ku farah. Oh ni om cek dia ada candi golok berana tidak. Jadi aku mama lebih mau jadi. Ya ben wong sing sebone kene ra pengalaman iki. Lho ngono Kang Sapai ra ngerti aku wis rada isi. Lah teko Kang Bayu tambah ra ngerti ora. Iki piye to cah iki? Tadi golek kok ra ngerti. Tembakan. Serem banget. Untung ora Kang Bayu. Suma dakhana maqalu nubukita al-Kufah ing negara Kufah fa awaina maqamu si kita ila masjidil Haram masjidin maring masjid Haram bin Zamrusa fanadoro maqa ningali ilaya maring ingsun sapa Ibrahim bin Adham Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham niki ulama tasawuf terkemuka. Mungkin di belakang-belakang itu masing-masing ulama tasawuf dari zaman tapi ini itu memberikan kata-kata mutiara itu di belakang-belakang kitab ini. Waktu alam nanti kosofa Ibrahim bin Adham ya Hudzaifah ya Hudzaifah aro ningali insun bika ing siro Hudzaifah asara cu'i ing labeti ngelai. Fakultu mengkoduli matur sopa insun Hudzaifah huwa uti asal ju' ikuma perkoro ro'a kang weruh sopa asyaw Syekh Ibrahim bin Adham. Faktala mengkoduli ngedigo sopa Ibrahim bin Adham alaya badawatan wakoro wakortosa alaya paring sirai insun badawatan ing mangsi wa kartosa lan ing kertas fajitu bihi mongkono diteko sopa ingsun Hudzaifah biklan gogo badawah wa kartos fakataba mongkono nulis sopa Syekh Ibrahim bismillahirrahmanirrahim ing lafal bismillahirrahmanirrahim antal maksudu ilaihi bikuli hamid anta utepan jenengan ya Allah iku al maksudu dan kan dituju sopo inayi al bikuni halik lan saben-saben tingkah wan musyaru lan dan kan den isyarai sopo inayi al bikuni makna lan saben-saben pengertian anaha midun
ana syakirun, ana dzakirun, ana jaiun, ana naiun, ana ari. Hiya sittatun wa ana dhaminun lid dhaminu lid isfiha. Faqulil dhamina lid isfiha ya bari. Man hini huiri kanah bunarin khuttuha. Fa'ajir abidaka min dhuhurin nari. Wa naru indi kasuali fahal tara. Alla tukallifani dhuhuran nari. Ana ute insun iku hamidun wong sing muji. Ana ute insun iku syakir wong sing syukur. Ya muji Allah, syukur datang Allah. Ana ute insun iku dzikir wong sing dzikir datang Allah. Ana ute insun iku jair wong sing ngeleh, ngeleh lapar. Ana ute insun iku naiun. Iku wong sing sempoyongan krana ngeleh. Ana utai insun iku ari wong sing udo. Ya utai ana hamid iku sitatun enam. Ana hamid sak terusi. Ana hamid siji, ana syakir dulu, ana dakir telu, ana jae papat, ana nae limo, ana ari an iku sitatun enam. Wa ana ari utai insun iku ado minu wong kang nanggung lini sebiar maling separuh di sitah. Fakun mongko ono sopo siro iku ado minandat kang nanggu linis via maling separuh sikta ya barihi Gusti Allah dan kang agawi sekabian makhluk marhi utai ngalam insun digorika marhi utai pengalam insun digorika maring saliani panjang ya Allah ikulah bunari iku podo karo mulat-mulat tegeni hutuha kalbu insun ingnat. Fa'ajir moko mugi nyelametake panjenengan ya Allah abidaka ing kawula panjenengan min dukhulin nari saking mlebu neraka wa naru khali utai neraka indi ora ing sadik insun iku kasuali kaya emis fa hal taro moko ana to mirsani panjenengan ala tukalifani yen to ora mergi-mergi panjenengan insun dukhulan nari ing mlebune neraka. Niki enten cerita Suila al-Hudhaifah al-Mura'isi waqad khadama Iwan bin Adhab wasah wasahbah. Jadi Hudhaifah itu kan jadi santri dalam, jadi santri dalam ini Syekh Ibrahim bin Adhab sing tugas sing ngelatih keperluan Syekh Ibrahim bin Adhab beserta santri-santri lain. Akhirnya fakir lahu, ada santri dalam ni kan cedak karo Mbah Yai tahu aktivitasnya Mbah Yai daripada yang lain. Karena itu tadi, itu semaklum di kehidupan pondok kan nonton. Lah terus ditakon nih, ono sing takon kamu Dewa, mana jauh maro etamin? Ibu Dewa, sekian lama engkau jadi santri dalam ni Hude, santri dalam ni Syekh Ibrahim bin Adhab. Lalu apa perkara yang kamu lihat terkait dengan Syekh Ibrahim bin Adhab yang paling menakjubkan, paling menghirankan, paling membuat terperanjat? Nah, misalnya, Kang Bayu ni bu kiai. Terus kan niat no ni bu khotimi. Santri, bu amin. Ini sekelakon ni, sekelakon ni. Saya terus Pak Khairun ini kan penasaran kepingin tahu banyak tentang Kang Bayu. Takon mesti takon karo Kang Yatno. Ini Kang Yatno sepro-sepro-nya gue ngetetake Syekh Bayu. Ini gue perkara yang paling keramati ya bu. Keramati ya, perkara yang paling menggunakan sing membuat kamu semakin mengakui kehebatan dan kealimannya itu apa? Nah, jika akhirnya Kang Yanto kan jawab faqala yakinan fitori kimak kata al-karamah
harasah Allah ta'ala ayyaman lam najid ta'ama. Ngene yo. Jare kutipa, perkara sing paling gumunake, kejadian sing paling gumunake terkait dengan Syekh Ibrahim bin Adam ini, di satu saat kami itu melakukan perjalanan menuju Mekah sampai beberapa hari. Perjalanan kami tempuh beberapa hari. Dan di dalam perjalanan itu tadi kami tidak menemukan makanan sedikit pun. Nah, ngeleh tadi. Ya sampean arene Jakarta, ning perjalanan ana wong warung, ora ana wong wis, sampean ora ana sing nang pakanan. Suma taqona al-Kufah fa'awaina ila Masjidil Kharbin. Terus akhirnya kami memasuki negara Kufah. Ya. Di negara Kufah tadi ada masjid yang sudah roboh. Akhirnya kami memasuki nyamung si leren itu. Nah, pas leren itu mau, pas leren yang jero masjid sing roboh. Fanadara inaya Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim, Kiai Ibrahim aku mau delok aku, menjadi kutipa. Misalnya Kang Yatno ini didelai kalau Kang Bayu sebagai kiainya delai. Terus maka ayah kutipa Arabika Atarojo. Lajeng Syekh Kutipa niku Syekh Ibrahim matur ngendika, ya kutipa, aku ngerti nek kueku ngeleh tenanan. Bener, gambarin caranya. Ya kok kita ngeleh tengah ini, bekok kan pak, kok kelempurak kelempuru. Nah, kok kelempurak kelempuru, tidak berjaya lah mesti kok orang ini laupu. Fakutu huwa maro asyik. Ya iku, jadi aku deva, ya ikulah. Kelempurak kelempuru itu disaksikan oleh Syekh Ibrahim. Akhirnya Syekh Ibrahim nanti kok fakwala alaya badawah wa kartos. Yes, nengono Hudefa tulung cikukno pen karo kertas. Ya, lemes-lemes malah kon cikuk pen karo kertas. Ke ngeleh anu iki. Fajitu bi, ya wis. Akhire tenan aku cikuk pen karo kertas tak sodorake Syekh Ibrahim bin Adham. Fa kataba bismillahirrahmanirrahim antal maksudu ilahi bi kulli halin wal musyaru ilaihi bi kulli makna. Akhire kertas itu mau ditulis si karo Syekh Ibrahim bin Adham akan kata-kata bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Antal maksudu ilaihi bi kulli halin. Engkaulah ya Allah yang menjadi tujuanku di dalam segala tingkah. Wal musyaru ilaihi bi kulli makna dan engkaulah yang aku isyarat dengan setiap pengertian. Mana kuabe perkoro itu tak balik no datang panjenengan. Tujuan urip matiku bawa datang panjenengan. Lah kabe perkoro yang terjadi padaku itu tak balik no datang panjenengan. Seraya bersyair ana hamidun, ana syakirun, ana dzakirun, ana jaiun, ana naiun, ana ari. Aku ku wong sing muji dhateng Allah. Kaya apa dalam tingkah kita, tingkah ngelek, tingkah warak, duwe rezeki ora di rezeki, duwe duit ora duwe duit, hamid tetep muji Allah ora kok modho Allah. Niku angel. Suwane dhewe niku nek alhamdulillah nek entuk nikmat tok to nggih. Niku nek wong sing hebat entuk musibah ya tetep alhamdulillah. Nenek kok amal no ya repot kebeti wong sampean. Ya, sampean ana wong tau mati alhamdulillah. Nah, ketara nek hasud berarti. Nah, hasud e ketara. Ya. Jadi nek wong sing wis sangar, tapi sampean aja ge diuneni wong sangar. Kabeh-kabeh alhamdulillah. Dodolan bakso wong payu 100 alhamdulillah. Payu 200 alhamdulillah. Jalan pulsa, payu 10 alhamdulillah, payu 20 innalillah, menulis serawak kok. Diwalik dengan jajan. Ini mbak cewek ditolak misalnya, teman darin biye. Ini ku ya setelah alhamdulillah.
Orang saya nanti lah sekarang. Pernah hidup biku ni aneh. Dalam setiap kondisi apapun selalu berusaha memuji Allah. Gak nyalah na Allah, gak gersuno. Luna iso ngono urip, mungko malah iso tambah pena. Wong alhamdulillah itu kan penggambaran kegembiraan, gitu nggih. Jadi awake dhewe gembira iki nek nampa nikmat kan ngono. Belum bisa fikulihane di dalam setiap tingkah kondisi situasi ku merasa gembira dan itu sangat ya Pak Kang Bayu kayak HP cekli HP kan senang orang cekli HP ngamuk ono HP orang no sinyal ngamuk dan seterusnya saya ini ono HP ono sinyal orang ono sinyal orang HP terus bukan alhamdulillah senang mana ini senang. Orang tersebut tidak menyalahkan takdir. Orang modo Gusti Allah. Ana syakir ter aku ya syukur matur kulus kaya kowe kaya apa aku tetap matur dengan Gusti Allah. Meskipun meskipun tong leh kaya ngene iki tapi kita kan masih hidup, dikasih hidup, Pak. Kita masih dikasih dan seterusnya. Ana zakir meskipun tong kaya ngene iki kita isih ini datang Allah, kita syukur dengan Allah. Allah. Anak cairan, tapi aku yang ngeleh. Saya ngeleh itu aku yang menurut ya. Aku yang ngeleh, tapi ngelehku orang kok ninggal memuji datang Allah. Orang kok ninggal syukur datang Allah. Orang kok ninggal dikir datang Allah. Kaya kue udah paham. Dan yang udah paham, mereka ngeleh, iku akhirnya orang syukur. Orang muji, orang dikir. Ini kan disindir dikandani karo Ibrahim bin Adham. Kue geleme muji, gelami syukur, gelami dikir karena itu nikmat, kan itu loh pastinya ya coba wong aku ini ya ntar ngeleh apa sih kau rasa no. Tapi aku ya tetap muji, tetap syukur nanti kita datang Allah anana iun dosing lemes sempoyongan mergo ngeleh ngangkat sikir raku wat gampang ini aku ya raku wedok aku kema aku ya ngono mau podo-podo ngeleh mangan kubik mangan ya podo sego. Dan nek kowe ngeleh lemes aku ya lemes tapi aku ora gelem gersuna. Nek kowe butuh duit aku ya butuh duit, tapi nek kowe ora nduwe duit gersuna nek nduwe duit seneng ngerakno aku mau nek ngono. Pokoke nduwe duit ra duit ya ketok senenge. Aku ya pengen rapi padha karo kowe. Ya pengene mbak cewek sing ayu padha. Nek kowe ora diterima aku mesti diterima. Ngono bedane nek kowe menang dulu mau menang berlapeng anak Ari aku kuang si kuda maknanya nama bagianku ngini-ngini ya is lusuh kaya alam lah ya si tatun nanam perkara iku mau wanan dominu linas dinis wiha dan aku bisa nanggung bisa ngumpetuknya sing setengah perkara enam itu hamid, syakir, dakir, jaik, naik, ari sing setengah itu bisa tak empat untuk menutupi setengah yang lainnya makin apa? Aku ngeleh aku poyang lemes, kles, klosok, dan aku pake aku ya cumpang camping kusut tapi iku mau tetap membuatku tidak putus asa aku tetap iso hamid, syakir, dakir ada ya wana domina ninis fiha fakuli domina ninis fiha yang bari fakun fakuli domina ninis fiha yang bari maka semoga engkau waidat Allah yang maha mencipta semuanya menanggung separuh yang lain maknanya nopo nek aku wis iso dalam kondisi jae naik ari aku tetap iso hamid syakir dakir maka semoga engkau segera memberikan aku makanan, memberikan aku ketenangan, tenaga, memberikan aku pakaian yang bagus, bersih. Man haini ghaika lahu narin. Nek sampai aku muji datang liyane panjenengan. Ya Allah, aku kok malah muji makhluk, ora muji panjenengan. Wis ciloko iki. Lahu narin malah ciloko mencit. Ciloko mencit. Ya, iki ciloko mencit. Khutuha yang
akhirnya aku bisa mlebu neraka. Supaya mau aku tetap nek kon muji makhluk, aku hanya muji jenengan. Fajir abidan kami tukhrin nar. Maka mohon selamatkanlah hambaku ini dari masuk neraka. Wan naru indika su'ali. Sedangkan neraka di sisiku seperti meminta-minta. Neraka itu ngawi-ngawi awake dhewe, ngawi-ngawi menungso iki lho ya. Neraka wan naru indika su'al, maknane neraka itu ngawi-ngawi menungso. Pengen dinggoni menungso. Begitu juga swarga. Swarga ge ngawi-ngawi menungso, kangen karo menungso. Lah sing dikangeni swarga nggih model-model sampeyan iki. Cah nom-nom gelem ngaji. Niku model-model wong sing dikangeni swarga. Lho tenan. Lah sing dikangeni neraka, ah wong-wong tuwa sing anima, siap di antarané iku ngono ya. Fa antara Allah tukalifani dukhulan nar. Maka apakah engkau melihat fa antara Allah tukalifani dukhulan nar. Supaya engkau tidak membebaniku, tidak memaksaku untuk masuk neraka. Manane wis tak Gusti, jangan engkau bebani, jangan engkau taklif aku untuk masuk neraka. Biarkan aku masuk surga meski butuh uripku urung karwan gawe. Sumadafa mongko nuli paring sapa Ibrahim bin Adham ilaya maring ingsun Hudzaifah arok ata ing kertas. Dadi kertas ditulisi bismillahirrahmanirrahim sampai akhir bait mau terus dicetke meneh maring Hudzaifah. Bicara ramudeng ini kan rajah kan itu. Dirajah kan. Dirajah, akhirnya digembol mahabah umum. Nah, misalnya ya, mahabah umum dan berrezeki ya. Waqala ngerti ke sopa Ibrahim bin Adam, ukhruj wala ta'alqal baka bighairillahi ta'ala. Ukhruj metua sopa sirah Hudzaifah. Wala ta'alak lan ojo gantungake sira kalba kani ati ira bikoni laik lan sa'yani Allah. Ayo Hudzaifah metuwa. Wis bayat metuwa. Guleo panganan, guleo duit, guleo apa. Tapi jangan sampai hati bergantung kepada sa'yani Allah. Makanya kue seperti metu golek panganan tapi yakin engko Gusti Allah bakal kei panganan. Orang kok menungso, orang kok makhluk. Sin kai Gusti Allah lewat carane langsung utawa lantaran menungso. Wala ta'allaq qalbaka bi qarillah. Wa fa'lan paringo sira arik atae kertas ila awaliman maring kawitane wong ya kok kang nemu sapa ketemu sapa man ing sira. Terus engko sapa wae sing wong sing pertama ketemu karo kowe kek ana kertas iki. Lho saya kau yang metuwo, boleh oh, panganan boleh uang boleh sopo, enak yang kau butuhkan, tapi hatimu tetap kumandang kumandang datang Allah. Terus engkau, uang sih pertama kali ketemu kowe, kertas itu kayak no. Kala jawab sopoh Hudzaifah, fafaroh tu, mongko bunga sopo itu. Wah, tinggal orang Hudzaifah ya senang dikira raja. Fa'awaluman mokau teh kami tani wong lakai ni kang ketemu sapa man ing ingsun iku rajun wong lanang kana kang ana sapa rajun iku ala bahratin ana ing ngatasé klede betina. Fadafa'tu mongko nuli paring sapa ingsun ha ing ra'ah ilahi maring rajun. Fa akhadha mongkonin nampani sapa rajul ing raqah wa bakalan nangis sapa rajul. Terus tenang. Wong sing pertama kali tak temoni di dalam perjalanan iku adalah seorang laki-laki yang sedang mengendarai keledai betina. Bicara saiki aku ketemu wong sing lagi numpak GL Pro. GL Pro atau apa lah fiksen kalau saya ini fadafak tua ilahi. Kemudian kertas sing wis ditulisi raja
Kalau Syekh Ibrahim itu mau disuruh kalimat bismillah sampai seakhirnya tak kek kemong itu mau saya nunggang fiksan fahodha wabaka. Akhirnya dia menerima sepucuk kertas tadi dan menangis. Ber nombornya kertas terus diwocok terus nangis. Wabalalan ngendiko sobroju madai opo fa'ala ngelakon sobo suai buhadir rok ati wongkak nduni kertas tulis ini. Fakuh tu mohon lima terus sopai insun jauh sopai insun kute fahua kute soi buhati rokah ikut fil masjidil fulani ini dalam masjid kan bongsom fulan masjid kono kayu apa ini fada faa mohon li aweh toparing soporojo ilayah paling insun kute fah suratan ing kantong to dompet wadah duit fiha kan iku tetep ing dalam sorah situ meati diaren ono 600 ewu dinar. Terus akhirnya wong sing numpak kerde betina mega pro kalau saiki sause nampari kertas mau terus nangis akhirnya berucap lu apa yang terjadi pada orang yang menulis kertas ini. Waktu wafin masjidin alfan aku mau jawab di ini masjid kono ini masjid Semarang pada fa'ilaya suratan fiha situ mi'adid dan akhirnya laki tadi memberikanku kantong uang yang berisi 600 dinar wah kalau saya ini 600 mungkin suma lakai itu mongkon ketemu sang pahisun rajulan yang walanan ahra kangwana fakultu mongkon lima terus pahisun man iku sopo fakultu man iku sopo soibu hati bahanati utai wakang doni iki kerde betina fakala mongkon li ngetiko sopo rajul ahor nasroni iku wakang iku wang nasroni fajitu mongkon teko pahisun tosuan pahisun ila Ibrahim bin Adham wa akhbartu lan pareng khabar sapa isuk ing Ibrahim bin Adham bilih kisah tiklan kisah dur mau faqala maqanu ning ngendika sapa Ibrahim bin Adham la tamassaha aja demek sira ing surah kantong uangmu fa inna karena sak temene rajul iku yaji ku teko sapa rajul asata ing dimongso falam makana mongko semangsane ana pekrakan ku badha saate dalam sause mongso liyane wa fa mongko teko sapa annasara nasor wa nasran wa akabaran krungkepi sapa nasri arok si Ibrahim bin Adham ing atase mari sirai Ibrahim bin Adham wa aslama lan mlebu Islam sapa nasran ya akhire sumalaka itu sakuse Syekh Hudifah Hudifah mau nampan ini kantong uang yang berisi 600 dinar nah, dari seorang laki-laki kemudian laku meneh terus ketemu lanang lion fakutu man sohibu hati baklah hari aku takut wong sing numpak kode mau terus kayak aku duit 600 dinar itu mau sopo fakolah nasroni pokoknya uang saya agamani nasroni fajitu ila Ibrahim bin Adham wa ahbartu bin kisah akhirnya kula suwan datang Ibrahim bin Adham dan menceritakan kisahku bertemu dengan laki-laki tadi fakolah la tamastaha fa innahu yaji masa'ah kemudian Syekh Ibrahim bin Adham pun berkata jangan kamu sentuh kantong uang tadi fa'innahu yaju bisa'ah asa karena di saat ini jam ini laki-laki tersebut datang kepadamu dengan membawa kantong tadi alias kantong itu buat pemberian Nasoro falamakana pada saat itu wafa'an Nasoro kemudian selang satu jam orang Nasoro itu pun datang wa'akabara Rasul Ibrahim bin Adham dan dia menelungkupi Syekh Ibrahim bin Adham wa aslama kemudian masuk Islam alias jadi
mu'alaf. Asyukru utawi iki iku nerangake syukur. Syukur niku penting, nggih, hidup niku harus bersyukur. Syukur niku fi'lun yumbiu an ta'dhimin mu'ib min haitsu annahu mun imun. Ani syakir afaihi, yaitu suatu perbuatan untuk mengagungkan Allah yang memberi kenikmatan dipandang dari sudut yang memberi kenikmatan. Jadi bukan semata-mata nikmati, tapi singkai nikmat. Bukan semata-mata singkok topo, tapi sendel singkai. Makanya kita nek leh syukur bongkron nikmat yang kita topo bongkron duit misalnya, untuk duit ini kurang sempurna. Tapi nek syukur delok singkai duit, nah ini kusin sempurna. Singkai duit hanya ini Gusti Allah. Nek misalnya ingat kan, cara awak dhewe, jangan kamu lihat apa pemberian, apa yang diberikan, tapi lihatlah siapa yang memberikan pemberinya. Nah, ojo kok delok sing napa dikeke, tapi delok sing ngekeke. Nek delok sing keki kuwi kabeh berharga. Misalnya sampean, sampean iku dikeki HP. Nah, misalnya Pak Khairul dikeki HP. Dikeki HP Samsung sing regane 6 juta. Karo Kang Basit. Seneng, nggih ta nggih? Mergo Kang Basit nyekeki HP. Pak Khairul seneng, Pak. Tapi Pak Khairul janjane entuk WA. Entuk WA. Di WA tok. Mau dikeki HP Kang Basit kan seneng. Tapi dikeki di WA karo perempuan idamane. Luwes seneng. Janjane nek ndelok mbong WA karo HP ini larang di. Larang ya. HP ini itu 6 juta. WA ini kan rana regane gampang itu nggih. Tapi rasa seneng ini ku lho. Ije seneng. Iya, Pak. Ini kucu-kucu kue esok Pak Karo di WA cakai. Cakai bukan. Wah. Seneng ini ngalake dikai duit 6 juta. Yakin. Iya, karena delok sing WA tapi nek dikai WA di WA sing WA kan sapai. Ini kan yo rasane meneh. Ngono. Wong meneh sing WA padha-padha WA wis padha-padha WA. Wis rasane. Sing WA kan sapai, sing WA kan yakno. Terus sing WA cah kae. Pokoke dia pokoke. Lah rasane kan wis beda, padha barang. Tapi sing WA beda. Beda seneng. Niki meskipun nikmat yang kita misalnya Kang Sapa ini pun duit 10M. Pak Harun duit 20M. Tapi nek Kang Sapa ini kurang delok duit delok sing KKI. Bisa Pak Harun delok duit kurang delok sing KKI. Niku iso senenge suwe dirasake Kang Sapa. Paham deh ini. Ya kaya mau Pak Harun dikai HP Kang Basit seneng. Ayo. Tapi di engko esuk entuk WA, Mas, mbok kesini Mas. Wah. Iku. Mbok sebenarnya HP 6 juta iku iki. Iyalah, tetep iki karena ndelok sing ngekeki. Iya. Dikeki WA karena dikeki HP. Paham enggak ini? Makanya ketika kamu ingin manusia menjadi manusia yang pandai bersyukur, karena syukur nanti akan menentukan hidup kita semakin bahagia dan tidaknya, semakin penak dan urepe menungso niku tergantung pandai bersyukur atau tidak. Ben dadi menungso sing pandai bersyukur, makanya teorinya kita melihat sang pemberi bukan pemberiannya. Pandai. Loh, meskipun aku duit ini main, tapi singkai kan Gusti Allah. Delok Gusti Allah ya. Yang maha dari sekian mahanya. Nah, nonton ya.
Ya, misalnya sampean iku wer padha-padha di WA Kang Pak Harut di WA, Pak Halim di WA, Kang Yatno di WA, Kang Sapai, Kang Baida seterusnya. Ini kan sumpah. Kemudian WA ini bong arep utang pun rusak. Sumpah. Utang rusak 10.000 ya, sumpah. Tapi nek sing utang wong kae dikai 50.000 karepe mau dibayar. Kan ngono kuwi. Paham ya? Nah, niki contoh gampang. Niki contoh perasaan gitu nggih. Jadi syukur niku berangkat dari perasaan. Gitu lho ya. Dari perasaan karena akan kembali kepada perasaan terus ejawantahnya ke perbuatan. Karena perbuatan itu berangkat dari perasaan. Gitu lho ya. Monggo nanti kita melihat Allah-nya, jangan melihat nikmat-Nya. Qala nandika sapa Allahu azza wa jalla ana ing surah Ibrahim ayat 7 la in syakartum la azidannakum la in syakartum nyekti lamun gelem syukur sapa sira kabeh syukur iku matur nuwun tenan nek kowe gelem matur nuwun la azidannakum tak tambahi nyekti nambahi temen sapa ingsun ing sira kabeh main nambah nikmat. Jadi misalnya ngeten dong, logikane menungso wae. Aku ngekei Kang Yatno. Tak kei gedang goreng. Nek Kang Yatno tak kei gedang goreng, Kang Sapai tak kei gedang goreng. Tapi Kang Yatno mi matur Kang Sapai ora. Ngono ya. Niku kira-kira kok Kang Yatno iku mah bukan hanya tak kayak gedang goreng tok. Tak kayak wedal, tak kayak apa bahkan tak kayak duit. Pokoknya nggak randi duit. Ngono to. Lah kan siapa iki? Mergo ora pandhe matur pun ya malah sida tak jaluk meneh. Namun jika iki ora matur jaluk meneh. Lha iku makane la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hanya kita harus pandai-pandai bersyukur. Wis apa wae sing ana pada dirimu yang kamu terima, seberapapun, sekecil apapun, pandai-pandailah bersyukur. Pandai-pandailah matur suwun, terima kasih datang Allah. Semakin kita pandai berterima kasih, akan semakin membuat Allah senang. Semakin Allah senang, Allah akan menambah nambah apa yang sudah diberikan. Nek awak ini ragam terima kasih ragam syukur Allah jengkel. Nek jengkel isowai mau jantai dikei dijikuk mengerti antem. Kita tak kuai cara awak ini. Kuai ngerokok gerik ngerokok. Ijik modus ijik. Wes kini jaluk kini tau. Anu maksudnya. Ya barang. Wah. Lesen dijengkel. Silai bunda wanya. Waduh, wis ora sanyi nek meneh kan ngono to. Nah, iso. Nek tak matur meskipun ora penak, iso matur ya. Iso, iso kudu nak tunggu. Iki nggo iki wae sing apik, sing penak. Anu. Ana ya. Mbek menungso ya ngono sampai Kanjeng Nabi niku dawuh, "Man lam yasykurin nas lam yasykurin lah." Wong kok gak pandai berterima kasih matur kepada manusia sama saja tidak bisa berterima kasih kepada Gusti Allah. Dari tondo-tondo ini wong ini kok pandai bersyukur kepada Allah, dia akan pandai berterima kasih kepada manusia. Jadi matur pun karena menungso, karena disitu menjadi tolak ukur matur pun karena Gusti Allah. Semakin kamu matur pun karena menungso, manungso sing kok maturnya semakin senang. Semakin kamu maturun dengan Gusti Allah, Gusti Allah semakin senang. Dari situ hanya kamu tambah dijor tiga isim. Okay, anu no. Nah, bukti matur pun niku menggunakan pemberian atau nikmat sesuai dengan kehendak sang pemberi. Anu ya, bukti matur pun, bukti matur pun. Nah, misalnya sampean tambahin tiga edit pak nih, nah itu tak kayak duit. Karpe kan penggawe sing ape-ape. Pengen itu berbensin dia ngaji, kalau itu kita pun itu jajan sing ngenyang-ngenyang. Ini aku pandai senang, aku kayak gimana. Tapi kok digunakan sih orang kena digawe
kopi sing campur-campur ngono ae. Terus kayak petos ngono kae, whisky dan seterusnya. Kae kan pakne rasane kae ra dikei men meneh. Oh nek ra dikei meneh, potongane koyo ngono ya nyok nyolong. Koyo ngono kuwi ra dikei ya nyolong. Semoga mungkin manfaat barokah Al-Fatihah.